Halo guys, inilah sekilas keseruan Putri Ana. Satya merayakan ulang tahun Ibrahim, di mana Putri Ana mengundang teman-teman terdekatnya. Begitupun dengan teman-teman dekat Ibrahim. Ulang tahun Ibrahim pun digelar secara sederhana, jauh dari kata mewah. Namun Putri Ana dan Ibrahim terlihat bahagia. Dan inilah gaya dance Putri Ana yang membuat netizen gagal fokus. Kalau acara ulang tahun anak pasti harus rame sama balon. Nah ini aku dekorasinya dengan tema Mario Bros. Aku ambil dari Little Smile Decoration. Lengkap banget, gak cuma backdrop aja, tapi ada lampu-lampu dan welcome gate-nya juga. Makin seru deh acara ulang tahun Ibrahim dengan piñata dari Keiko Gallery underscore ID. Pastinya dibuat sesuai tema ulang tahun dan isinya berbagai macam hadiah. Untuk minumannya, aku suka banget yang fresh drink. Ini fresh coconut water from Toko Loko, gampang banget juga penyediaannya. Putri Ana pun terlihat bahagia, bisa tertawa bersama teman-temannya. Meski kini tanpa kehadiran Arya Saloka di sampingnya. Untuk duduk-duduk santai ada beanbag dari Beanbag Jakarta. So no worries kalau ada outdoor party. Pilihan tepat untuk souvenirnya dari Baby Souvenir. Aku request kali ini souvenirnya bantal, packagingnya rapi, dan juga sesuai dengan tema ulang tahun Ibrahim.